Efek jerah lah. Gua oh, bagus pakai, oh, bagus. Kenapa? Bagus. Ya, ada perempuannya, Gus. Ada topi. Nah, ada sendalnya. Kirain udah insaf. Lalu juga enggak apa-apain. Enggak mungkin. Enggak bisa. Mungkin. Apa-apain juga. Security, security, security. Suruh Bayu aja yang ngambil security lah. Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Jangan saya. Kita awas. Mana? Enggak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Tapi mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan kayak kekerasan dong tepinya. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya dia. Anunya aja kok kesini. Ya Allah, Nur. Baru perempuannya gampang. Iya. Keluar kamu eh. Keluar. Sayang Bu RT enggak ada. Keluar sini. Keluar kamu ngapain di sini? Ya Allah, ya Robi, Mbak. Ini yang dibilang apa motor rusak lagi di mana? Pasar Kemis. Heeh. Enggak usah. Tutup. Siapa sih yang mau tutup? Ya keluar. Keluar. Mana itu perempuan? Keluar. Keluar enggak? Iya. Mana? Coba sini. Enggak usah nih pakai tutup-tutupin gitu, udah telanjang tuh, telanjang aja tadi tuh. Enggak telanjang. Enggak ada berantakan begitu. Ini anu habis tidur. Mana sih perempuannya, coba pengen lihat. Bye, panggilin security. Bete kan waktu itu dong, kita udah lapor bete kan, suruh security datang kalau. Nih ya papi, mami, kompornya udah meleduk. Hah? Kompornya udah meleduk, silakan. Gimana, ya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan. Iya. Bu Anta sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, ya udah, Mbak. Video dong. Videoin lah. Jelas kalau sekarang kita mau gerebek kok. Ngapain di sini, hah? Ngapain ya sini, Mbak? Keterlaluan lu, Mbak. Belum puas ya? Kamu berdua nggak tahu ya ada CCTV itu, kita pasang CCTV di rumahnya Mete, di rumahnya Heda, nggak tahu ya? Pasti kita udah gerobok mereka. Keluar, kenapa sih? Heran. Pertanyaannya apa sih? Apa sih? Mana sih muka perempuannya? Di laundry di sini nih, lihat. Pantes, Mbak. Mbak, keluar. Keluar, bukti nih. Biarin orang-orang pada tahu, biarin. Enak ya lu berdua tidur di kamar yang selalu gue sholatin, gue ngajiin. Siapa yang tidur di dalam situ sih? Otak, ngapain bawa perempuan ke sini? Otak dipakai. Keluar kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.